teman-teman, kali ini kita akan diminta untuk menentukan kunci determinasi dari suatu spesies, di mana diketahui kunci determinasi untuk 5 kelompok tumbuhan yaitu Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperme, Monocotyledon, dan Dicotyledon yang disajikan berdasarkan ada tidaknya jaringan pembuluh, kemudian menghasilkan atau tidak biji, kemudian biji tertutup daun buah atau tidak tertutup daun buah, kemudian berakar serabut atau tunggang serta menghasilkan 1 kotiledon atau 2 kotiledon. Nah, adapun perintahnya adalah menentukan kelompok tumbuhan Ophioglossum reticulatum. Ya. Adapun kunci determinasi dari Ophioglossum reticulatum atau tumbuhan paku ini meliputi ciri-cirinya yaitu mempunyai jaringan pembuluh artinya 1A. Kemudian lanjut 2B yaitu tidak menghasilkan biji. Nah, cukup sampai di sini ya teman-teman kunci determinasi dari tumbuhan paku ini karena sudah bisa ditentukan bahwa Ophioglossum atau reticulatum ini termasuk kelompok tumbuhan B atau tumbuhan paku atau Pteridophyta dengan kunci determinasi 1A 2B. Begitu ya teman-teman penjelasannya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.